alhamdulillah kan sekarang Bilar rezekinya lancar ya, kita tahu ya gitu. Apabila kita juga karena ego apa karena gengsi, oh itu ngasih ini, kita ngasih juga dong yang lebih, yang lebih, yang lebih. Sementara kita masih punya saudara-saudara yang perlu kita perhatikan. Ya, kita masih punya saudara-saudara kita mungkin yang saat ini menahan rasa lapar dan sebagainya. Saya rasa Bilar juga orang yang baik kok, sama dia memberi nggak pernah dia kasih tahu. Tapi saya perlu diskusi untuk ini, kali aja dia makin, apa ya, pintu rezekinya makin kebuka, diberikan kesehatan, segera punya momongan. Kenapa? Ya, rezeki ini bukan hanya tentang uang dan harta, kan kesehatan, keturunan juga. Jadi harapannya nanti aku bicarain, ya dia rezekinya kan dalam alhamdulillah ya. Mungkin hadiah aku mungkin bisa undang 1.000 atau 2.000 anak yatim yang turut mendoakan untuk keluarganya agar sakinah mawaddah warahmah. Tanggalnya mungkin Pak? Pastinya nggak lama. Nggak lama. Nggak lama. Dalam tempo dekat ini Pak? Dalam tempo yang dekat dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Bang, udah dulu ya. Ya, tapi ya, makasih ya. Makasih ya semua ya. Iya. Makasih ya.